Oke guys, langsung ke topik pembahasan konten ini ya guys. Saya sedang memakai Room XD Droid yang tadi konten sebelumnya saya upload. Ini tes gamenya guys. Saya ngetesnya di game PUBG Mobile guys. Saya sedang memakai FPS-nya ini ya guys. Grafisnya Ultra HDR. FPS-nya ini 90 FPS guys. Ini stabil di 70 FPS ya guys. Wow, mantap sekali. Wow. Benar-benar guys. Saya mau menjelaskan ke kalian. Saya nggak pakai modul apa-apa ya guys. Kita lihat supaya kalian itu bersih guys. Saya tidak pernah memakai modul apa-apa. Saya hanya memakai FKM doang guys. Memakai FKM. Ini kenapa offline guys? Karena saya sedang memakai thermal profile yang ada di room ini guys. Ini kan default, jadi otomatis offline guys. Ini ke gaming PUBG, jadi otomatis mana gamenya guys? Oh ya, sorry guys, langsung kita balik ke gamenya guys. Wih, mantap ya, ini roomnya sangat ringan ya guys. Killing spree for the blue team. Mana ini musuhnya boy? Ya ngapain anda ngumpat-ngumpat, ngapain anda ngumpat-ngumpat? Ah, ini stabil di 70 FPS ya guys. Wow. Bot, udah lama nggak main PUBG, seperti kayak bot guys. Parah memang. Santai, santai, santai. Ini mencet, mencet tombol pau. Parah guys, mencet tombol fire aja nggak bisa. Tombol ini apa sih namanya ini? Tombol tembak, dah. Ngomong-ngomong roomnya ini mantap ya guys. Tanpa memakai modul magis apapun, performa tetap ngangkat guys. Dan sambil nge-record guys. Ish, mantap kali. Coba kalau nggak nge-record guys, ini bisa stabil ya. Menurut saya bisa stabil di 90 fps guys. Mana ini musuhnya woi. Teparan lu banget anjir. Teparan. Ini lawannya juga bot guys. Astagfirullah, noob parah sih guys. Sorry 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 kalau ngomainnya noob. Mampus minggoy. Ah kot. Ini mantep banget sih ini guys. Ini roomnya yang basis cap itu emang mantep guys kalau untuk bermain game sekelas PUBG. Ini nyangkut anjir. Sekelas PUBG yang berat dan grafisnya kalian lihat sendiri, Ultra HDR ber luar masih bisa ngangkat ya. Ini lagi apa sih, parah banget ya Allah ya, nembak kayak gitu aja nggak bisa-bisa guys, parah. Coba lagi guys, belum ada penurunan ya guys, belum ada drop banget ya guys. Ini stabil-stabilnya di 70 FPS. Ampas gak, ampas bener aim saya boy. Astagfirullah, malah reload. Kita main tiju aja guys. Ah, guys ya, cukup sekian konten yang saya buat hari ini. Ini pokoknya kesimpulan dari saya, ini kalian kalau mau coba ini mantep banget sih guys untuk bermain game. Nah guys, terima kasih. Dah, assalamualaikum.